dinner karena kali ini ulang tahun. Yeay. Jadi Putri mau ngucapin selamat ulang tahun buat kali ini. Saya selalu panjang umur dan dimudahkan rezekinya dan bahagia selalu dan cepat-cepat sama Aiki. Enak enggak? Dari terus ada yang di yes. Tadi udah banyak naga yang ada lagi di mana? Happy ada Iki yang mendampingi, ya Lini gak menangis lagi. Oh. Jadi menikah sama Lini, belum nanti Putri, ayah tinggal sendiri. Paling kita berdua ya. Jadi Putri udah siap, udah cantik banget karena hari ini mau dinner sama Aiki sama Kalini karena Kalini ulang tahun. Yeay. Jadi Putri mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kalini, sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya dan bahagia selalu dan cepat-cepat sama Aiki. Yaudah guys, ikutin terus hari ini Putri mau dijemput sama Anjan. Putri lagi nunggu. Kalian mau lihat outfit ke hari ini enggak? Tadaa, ini dia. Gemes banget. Udah pokoknya ikutin terus, let's go. Oke guys, kita udah sampai. Njan. Hello. Nah, Njan udah siap. Hai. Ini udah siap. Ada yang tidur guys. Kita lagi nunggu ayah. Kita harus standby dulu di sana. Karena katanya standby jam 9 kan. Udah guys, ikutin terus, let's go. Hello. Hai. Yeay, aku ke Talasa lagi guys. Yeay. Lagi. Waktu ulang tahun aku dinner with Jeffrey Raksa. Ya, yeah. Nggak jauh. Jalan. Salah sopir nak. Muter balik. Muter lurus. Belok sedikit. Salah jalan. Ya guys, let's go. Lihat kita udah putih-putih. Di mana? Yap. Guys. So kerja banget loh. Guys, kita naik perahu guys. Iya makan aja nanti saya pesen lagi. Makan lah.
nanti kalian nyanyi akapela aja, kan suaranya udah aman ya. Nanti kalian pas kalian mulai akapela happy birthday, nanti band juga udah mulai gendreng juga kok. Oke. Ternyata udangnya ini guys, goreng. Coba. Yummy. Ada berjalan. Oh. Dia. Ini dong. Ini mah. Master, tapi bumbunya ini. Oh no. Bener. Jadi ini unik banget guys. Dia tuh rasanya kayak kita makan oyster tapi tuh manis. Huh? Eh aku mau. Kayak semangka atau stroberi. Entah lah. Ya cepet lah. Eh tante udah nyobain. Ini aku mau. Boleh. Harus pesan lagi deh kita. Enak cuy. Huh? Gimana cara makannya ini, Beh? Yang terbina itu tadi. Kopi sih, Teh? Yummy. Enak ya? Curiga. Curiga. Mister Bean ya, Mak. Nih, kamu suka? Pink gitu ya. Jeruknya tuh. Nih, biar terima kasih. Dikit. Bisa kok. Apa? Kamu pesan oysternya aja mau? Sip. Nih, makan tuh yang matang-matang. Tuh, gimana? Udah. Langsung makan ya, Bang? Iya, nih lihat Ferdi. Porsinya dua. Boleh. Eh, lihat dulu atas kelop. Kalau cuma Mbak, Om Lian aman deh. Cili sausnya tuh di sini. Kalau sama cendol. Minum nambah ya. Ini unik banget, ini manis. Harus banget dah. Diskis dulu kak lemonnya. Iya, udah tadi. Gimana rasanya, Nay? Seperti aku biasa. Ini aku belum nih. Enak. Mbak, ini dimakan. Iya, makan sih. Makan. Langsung. Coba deh. Cobain deh sensasinya seperti apa deh. Kenapa harus aku injak dong? Aku udah sering gini-gini. Oh, udah coba aja. Coba tete dulu. Coba tete dulu. Jadi kalau ada apa-apa tete. Coba. Ini masih ada satu deh. Tadi di bagian tadi. Banget lagi. Lep. Baiklah. Yang mana? Yummy. Enggak. Enggak. Enak yang atas deh. Gak apa-apa, tapi agak apa itu yang pahit? Ini bunga-bunga apa? Dari telurnya coba, cobain telurnya satu-satu. Kalau itu kan telurnya beda-beda, ada ikura. Dari ini terus ada yang dimakan gak pecah di mulut gitu. Ayo makan langsung. Semuanya langsung. Semua. Oh itunya sama bawa-bawanya. Ya lah yo, itu piring. Piring loh. Enak ini. Lo coba, udah habis. Enggak. Bang. Insyaallah. Enggak, langsung harus semuanya include itu. Include. Pakai sausnya kak yang ini. Kayak rasanya. Goreng ada? Pang. Ham. Tinggal ham. 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 Manis ininya. Ini cepat. Ini enak loh. Enak deh. Manis. Kita lagi nunggu Aiki sama Kak ini, jadi kita harus butuh energi yang sangat-sangat biar nanti pas nyanyi Happy Birthday. Ke rumah Teh. Ini dua ya. Iya, sekalian Teh bawa baju juga. Bawa baju. Iya. Nonton lah. Jadi kita di jalan tidur, tadi pas di rumah nonton. Let's go.
Ada aku, ada aku. Enggak, di kamar aku sekarang kasurnya udah nyatu, udah enggak. Iya sih. Maksudnya apa? Tadi mimpi hantu. Oh no. Ini tinggal di ini. Nih. Mbak, ini oyster. Mbak, ini oyster. Ayah enggak suka. Aku mau yang bau. Apa ini hobinya? Enggak tahu, mau. Ini gue enggak es krim di sana. Makanan laut. Kayak ganti gue laut. Tapi udah banyak, nanti ada lagi. Gimana? Enak banget sumpah. Ntar kebawa mimpi. Enak banget sumpah kalau enggak mau mimpi. Sampai mau enggak? Langsung semuanya. Langsung semuanya. Langsung. Langsung. Langsung telur. Kalau enggak dimakan nanti gerak sih. Kalau enggak sama aku ya. Enak. Ya udah. Ih, kebawa mimpi lah. Suka gitu ya teman-teman. Eh sumpah. Enggak tahu. Makanya banyak ini. Eteh. Awas ah. Eteh. Bentakin aja lempar tantangan ini. Jangan nyalain. Awas muntah. Awas. Lihat. Enak enggak? Enak. Oh. Enggak. Katanya kan bisa bohong. Enak. Kaca-kaca yang anjir sedikit ya. Enak juga mang. Enak. Yuk kita pulang enggak jadi katanya. Hah? Itu barusan nelpon. Siapa? Siapa? Bohong. Iya. April mau. Maret juga. Ih, Maret. Oh, iya. April Maret. Langsung telan. Enak. Kalau suka begini-gini enak. Yes. Enak. Cik tawa. Bikin ini daging pipi. Ada komedo. Putusan. Si sapinya. Gitu. Aja. Oh, ini mah kayak ini guys. Kalau pas bulan puasa, kayak bikin nasi mak. Guys, sama Aiji sama Kami udah sampai. Yeay. Nanti kita langsung ke atas. Oke. Okay. Baba. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Marlini. Happy birthday to you. Happy birthday. Makasih dulu dong. Makasih semuanya. Selamat panjang umur, semoga ulang tahun. Coba mungkin ada ngomongin bilang. Mas Don. Makasih semuanya. Ada orang penting sini, Kandra. Oh, lagi free hari ini ya. Makasih semuanya udah datang. Kasih Anjay dulu. Anjay. Makasih semuanya. Om Genta juga di sini semuanya. Mas Ewok semuanya, timnya Lini. Thank you. Sekarang kita acaranya ngapain di situ gue? Aku ucapin, di sana makanya kamu di sana. Bang. Di sini di dalam kan kamu hari ini. Si Bang, di sini. Hari kamu.
Masak air. Biar matang. Pokoknya terima kasih untuk timnya Lini yang selalu solid dan mensupport Lini di perjalanan karirnya. Ada Om Genta juga yang selalu mensupport, menjadi support system apapun yang diperlukan oleh Mahal Lini. Semoga kedepannya timnya semakin solid. Amin. Off air banyak. Amin. Pokoknya impian gua sama Lini nanti kalau off air itu player udah bawa mobil masing-masing. Amin. Kru juga, kru juga, ya, kru udah bawa mobil masing-masing, bawa keluarga, jadi nggak usah manggung kita. Wisata, kafe udah punya private jet sendiri. Mantap. Di dalam udah baju dress semua. Lu cuma nggak naik, gitu cuma buat ini doang. Tapi buat kamu selamat ulang tahun, semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya, semoga harapan dan cita-cita semoga selalu tercapai di setiap tahunnya. Harapan dan keinginan bersama tim juga selalu tercapai di setiap tahun. Dan juga ulang tahun ini dimeriahkan karena Fabula direspon positif sama orang-orang. Jadi kedepannya semoga apapun yang diinginkan tercapai dan semoga kamu bisa menjadi orang yang luar biasa nanti. Amin. Mungkin perwakilan dari timnya Mahal ini ada yang mau menyampaikan. Berdua silakan. Waktu dan tempatnya di silakan dong. Bentar, kita ada seserahan buat lo pada. Tolong seserahannya tolong semuanya teman-teman. Ini khusus buat lo hari ini. Dari kebunnya Mang Pian. Ya, makasih ya, salaknya jumbo banget. Enggak bisa lah, dikit modal dibalik. Ada lagi buat modal ya. Ada lagi enggak? Ini sebenarnya nih kalau yang ini khusus buat lo berdua. Oh. Ya. Latihan. Ini buat latihan. Bang berdua dulu. Buat ini masih jauh ya. Ya, tapi buat latihan itu disiapin. Lagi. Buat pelihara nanti kalau pelihara ya. Kotak ini nanti. Yang tadi. Ini benar lagi ya. Iya. Warna hitam. Di sana enggak? Oh, ini. Iya. Dari tim salah paham. Ini semoga bermanfaat. Ini dari tim salah paham. Ya itu kalau itu serius kalau itu habis semua ya. Ya, mungkin gue sama Raffi nanti bakal gue sama Raffi ngomong dikit. Jadi gue sebagai perwakilan band dan produksi mengucapkan happy birthday buat Lini. Panjang umur, sehat selalu dan kita sebagai keluarga harus selalu solid. Untuk menuju gigs dan mimpi-mimpi lo, ayo kita jalan bareng semuanya. Di umur 23 ini semakin jadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Amin. Hijau daun. Pakai nasi. Lupa. Hijau daun pakai nasi. Mantap. Selamat ulang tahun Lini. Kalau gitu terakhir mungkin harapan nih. Kita kan belum tahu nih harapan dari Gelin untuk dari sekarang ke depannya dengan umur yang semakin bertambah seperti apa. Ini kami dari Star Pro nih mau memberikan. Ya harapan aku kedepannya tentunya karena ada orang-orang tersayang aku di sini ya guys. Jadi semoga aku selalu bisa ketemu kalian di umur-umur aku selanjutnya. Amin. Aku tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi semoga kita selalu bisa menyempurnakannya bareng-bareng. Amin. Bisa ngangkat segala halnya bareng-bareng satu sama lain. Terus kedepannya semoga aku punya tim-tim yang semakin solid. Amin. Bisa mewujudkan mimpi kita sama-sama. Amin. Dan thank you honey for surprise-nya. Pokoknya terima kasih sekali lagi, minta tepuk tangannya buat Mahal ini. Semoga perjalanan karirnya semakin bercahaya dan kisahnya pun akan menjadi sempurna suatu saat nanti. Akan indah pada waktunya. Dan jangan sampai di kehidupan ada yang namanya sial gitu ya. Amin. Koplo. Untuk itu mungkin ada beberapa kata yang ingin disampaikan mengenai mengucapkan
ininya itu apapun. Kalau itu kita persilahkan yang ingin mengucapkan happy birthday to you. Ini banget. Papa. Bisa gak? Main musiknya nyanyi lagu ini, super sedih. Lagu-lagu gitu apa, Kek? Papa ada yang ingin diucapkan sebelum keliling mengucapkan semuanya? Coba. Baik, terima kasih Iki. Jadi supportnya luar biasa. Jadi selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan sudah bisa sedikit ya. Wabillahi taufik. Nah, ya kan ini dia yang nyuruh. Enggak, jangan. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas kegiatan ya. Jadi perayaan hari ulang tahun ini. Jadi selamat kepada Mahalini yang pada hari ini pada tanggal 4. Ini kok goyang-goyang gini ya? Emang begini ya? Ini berasa gini. Agak banyak spesifik, agak sedikit banyakin spesifik. Jadi lucu rata-rata. Jadi ini apa namanya? Selamat hari ulang tahun kepada Lini. Jadi semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan tentu juga karir yang sekarang ini semoga selalu naik dan juga selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Jadi ini adalah merupakan kejutan sesungguhnya. Saya juga tidak mengerti kemarin di telepon sama Iki, saya juga tidak ngerti. Padahal saya kesini rencananya pada tanggal 8. Namun Iki harus katanya ke Jakarta. Karena saya juga senang ke Jakarta, ya ikut kan gitu jadi kayak gitu ya. Lagi ke Jakarta. Ke Jakarta gitu. Ke Jakarta. Jadi intinya
pada malam hari ini yang hadir, ayah juga terima kasih banyak beserta keluarga yang selalu mensupport dan teman-teman semua yang selalu mensupport keberadaan Dini sampai saat ini. Dan tentu support ini bukan hanya sampai di sini dan seterusnya. Karena Lini juga di sini sendiri, ya tentu juga supportnya terus daripada teman-teman semua yang hadir. Mohon saya titip Lini seperti anak, seperti teman sendirilah. Bagaimana? Karena kita jauh keluarga, ya tidak bisa senantiasa dirinya ada di samping dia. Jangan nangis. Enggak nangis. Hari bahagia enggak boleh nangis. Kalau kemarin, satu tahun yang lalu, ya saya juga mau nangis karena dia juga menangis. Sekarang yang selalu ada Iki yang mendampingi, ya Lini enggak menangis lagi. Kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan atas doa teman-teman semua, keluarga semua, jadi Iki dan Lini juga bisa saling mensupport dan bisa istilahnya langgang lah seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi kurangannya jika pada malam hari ini juga teman-teman semua mau putih seperti ini, saya senang sekali melihatnya. Kalau putih itu kan suci dan tulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi yang diucapkan oleh Bapak itu dari saya semua. Saya nggak mungkin berkata-kata lagi, sudah habis semua. Yang jelas saya sebagai orang tua ya hanya bisa mengucapkan selamat bilangkala ini, sehat selalu. Dan alhamdulillah mungkin di ulang tahun ini lagunya meledak ya, sial ya. Tapi mudah-mudahan itu hanya lagunya. Karena saya pengalaman dulu bikin lagu sial, malah sial beneran. Ya, mudah-mudahan itu enggak ya. Semoga di ulang tahun yang ke-34 ini. Ke berapa? 23 ini bertambah dewasa pemikirannya. Dan mungkin kan kita lihat Lini sama Iki lengket, kelet keket di daun ya, tempel terus. Tambah dewasa lah. Ya karirnya juga masing-masing saling support. Ya cemburunya juga jangan terlalu berlebihan. Bahayalah buat Lini dan juga Iki ya. Sebetulnya hari ini tuh saya mau ke Singapura. Tapi karena Putri sebetulnya kan. Putri yang bilang ayah harus ke sini ya kan. Karena bilang sama Iki gak bisa. Tapi saya pikir-pikir juga ya ngapain ke Singapura gak ada yang bilang. Nah, saya mau dengan kesini ya kan, jelas kesini ketemu dengan keluarga. Karena yang paling bahagia itu adalah keluarga. Mau siapapun, mau apapun, itu kalau kita dekatnya ngobrolnya sama keluarga, insya Allah kita bakalan selamat ya. Ya saya juga menitipkan lah ya, maksudnya menitipkan diri saya ya kan. Ya nanti juga Iki jadi menikah sama Lini, bisa jauh sama ayah. Belum nanti Putri, ayah tinggal sendiri. Paling kita berdua ya. Oh iya, jadi tadi udah janjian katanya. Kalau kita dapat cewek kita mau nikah. Masalah. Ya. Yang jelas terima kasih juga buat teman-teman yang hadir di sini yang selalu support Iki dan juga Lini. Ya luar biasa lah. Karena tanpa kalian juga Iki dan Dini tidak jadi apa-apa. Jadi kalian luar biasa. Terima kasih supportnya. Pokoknya buat Iki juga selamat ulang tahun nanti Februari tahun depan. Nah, nanti aja. Nggak surprise dong kalau ucapinnya. Kalau dia ucapinnya sekarang nggak surprise. Nanti aja berarti. Ya, takutnya kan saya jadi ke Australia nanti. Alhamdulillah saya dapat orang Australia. Panggilannya Kang Guru. Ya yang terpenting sehat. Gitu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dion, ya, sebetulnya ini yang diucapkan dari Dion. Habis dong. Semalam semuanya, terima kasih yang udah datang untuk hadiri ulang tahun Lini. Selamat ulang tahun Lin. Doanya dan SIS dong. Doanya ya pasti panjang umur, sehat selalu. Ya semoga menjadi Lini yang lebih baik daripada sebelumnya.
walaupun kamu sekarang ulang tahun dan berapa usia, Bude tetap anggap kamu adik kecilnya Bude yang harus Bude jaga. Besar harapan Bude di sini, teman-teman anggap Lini tetap jadi adik. Jadi saya mohon bantu saya untuk menjaga Lini. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada tambahan dari Nindi. Tentara Belanda mulai menyerang. Kenapa diundang? Ya, pokoknya selamat ulang tahun, Gelin. Semoga apa yang direncanakan ke depan lancar. Ki, tolong dijaga. Tri, perwakilan saya dari... sebagai kakak aja menjaga, apalagi pasangan ya, harus. Kalau enggak, ya Putri mewakili Karang Taruna, yuk. Gitu, selamat malam semuanya. Selamat ulang tahun buat kali ini. Yang pasti saya selalu, ya sukses selalu. Pokoknya langgeng sama Kak. Tolong dijaga kali ininya seperti A jaga tempe. Pokoknya saya selalu bahagia. Jan, mungkin ada Jan, perwakilan dari mana sih? Jan, ayo Jan, Jan. Pokoknya doa terbaik buat kali ini lah. Mungkin dari siapa lagi? Enggak ada lagi. Makasih Papa, Bide, Kanindi, Ayah, Teten, Jan, Ferdi yang udah sibuk sekali pastinya tapi menyempatkan waktu buat datang ke sini. Pokoknya terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya buat ulang tahun ini. Mari kita gesay Mas. Kalau gitu kita tiup lilin, habis itu makan-makan lapar. Kalau gitu silakan tiup lilin, Hani. Sudah ditanyakan oleh netizen. Oke, pertanyaan pertama dan ini mungkin banyak sekali ditanyakan. Apa sih hubungan kalian, Kak Teten sama Kak Jeffy? Apakah masih berlanjut? Apakah sudah tidak? Masih. Masih. Ini ada juga pertanyaan yang banyak banget ditanyakan kepada Rizwan. Rizwan, apakah masih jomblo apa? Sudah ada? Masih jomblo. Masih jomblo. Jadi ada lagi pertanyaan lagi? Oke. Pertanyaan. Sekarang kita... Oke, itu dia pertanyaan Q&A-nya. Jadi kita lanjut ke pilihan sulit. Oke. Okay. Ini games. Yes. Ini dua pilihan sulit. Dua pertanyaan sulit. Kamu lebih pilih tinggal di kapal selamanya? Kapal ini. Kapal ini atau di udara pesawat? Yang nol gravity. Pesawat dong, masa nol gravity? Oh, pesawat. Pesawat. Kayaknya kapal deh. Yang mana yang di atas aja deh? Yang ini kan? Iya, iya, iya. Oh, kayaknya kapal. Masih bisa renang apa di atas itu? Oke, itu dia guys, jawaban dari kita. Makasih yang menonton. Bye. Bye. Guys, kita mau pesen dessert. Dessert. Aku ada mango sticky rice. Yes. Dia suka banget. Oke, mango sticky rice-nya berapa? 2. Tapi enggak bisa semuanya kan kamu mah? Bruh. Gitu.
Tapi kalau kebanyakan nggak enak tau. Suka. Jadi guys, kita pesan es krim cheese. Enak. Susunya kerasa, rasa susunya. Tapi kejunya tuh kayak nggak tau keju apa. Keju itu dari bolunya. Oh iya. Kecis jadi kek. Ininya vanilla, es krimnya enggak dong, es susu gitu. Tapi ada kejunya dikit. Iya. Jadi si keju di es krim itu dikit. Nah, terus sisanya tuh di bolunya. Iya betul. Wah, bantunya ya. Apa sih? Kalau semoga itu kok enggak ya Allah. Pernah enggak ada kan kita mah? Belum, jangan dong. Tidak, tidak. Belum lagi. Habis nih mau. Oh, sedikit. Dari. Doanya ya guys. 10 per 10. Mantap. Bantu doanya ya katanya tuh. Oke. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Sorry ya guys. Selagi masih ada waktu. Ya biar aku mau freaknya sama yang ini. Gimana? Cobain. Jadi kau pengen manggo aslinya? Enak ya? Suapin dong. Nah, aku aja teh. Siapa aja? Hei. Mas, ini dimana? Sih, katanya salah aku kakak udah ngalah. Nih. Aku aja. Bukan ada yang terbaik. Yes. Yuk. Apa? Kamu. Mangganya kayak mangga. Cantik. 100/10. Kenapa? Aku tuh paling suka banget sama ketan. Mantap. Pakai gula deh. Pa. Gula. Gimana ini mah tuh beda. Ya kan ya kali dia juga pasti mikir dong. Nah, ya tuh bener enggak? Kan juga kita prank. Udah kita emang enggak kompak ya. Nah, kita pamit dulu yuk. Okay. Let's go. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi lebih happy lagi. Satu, dua, tiga. Biasa. Ijan di bawah, udah duluan tuh. Ayo, bro. Itu tuh. Ijan. Di atas. Di atas. Ijan. Hei. Apa nyari dia? Itu dia surprise-nya kali ini. Pokoknya seru banget. Buat kali ini sekali lagi happy birthday. Sehat selalu, panjang umur dan mudahkan rezeki dan bahagia. Sekarang Putri mau pulang sama adik-adik. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.